Ternyata lu ya, lu asih gue, walaupun wongnya cengeng, gawinnya nangis, Medinan, iso nyanyi. Jas, tapi dari sekolah minggu soalnya. Oh, diajari gurunya sekolah diajari minggu? Diajari sekolah minggu. Berarti setiap anak-anak GKJ Nusan mesti punya talenta. Oh, pasti hebat. Baca puisi. Bisa. Gambar. Bisa. Nyanyi. Bisa. Apalagi? Jajan. Tambah bisa. Pinter ya. Pinter semua. Aku seneng musik. Musikku itu cukup berbeda dengan musik-musik yang lainnya. Musiknya apa? Saya ngomongnya cepet ya lho. Sing musik ini, duk cek duk. Sing terakhir kimo kok rada ora enak ngono ya? Lho piye to? Oh musike nyet ngono. Duk cek duk. Eh duk cek duk.
Yang penting iso dinikmati. Oh, terus yang nyanyi-nyanyi cepet. Bekep-bekep aku bangun tidur terus mandi. Tidak lupa gosok gigi. Karena aku mau pergi-pergi ke sekolah minggu ke KC Nusuan. Mari kita tanya doa sih ini loh. Iya. Yo di sini. Siap. Hari ini kita ajak kabarnya juga adik-adik GKJ Nusuan. GKJ Nusuan. Itu talenta nyanyinya pinter-pinter. Paduan suara paduan ini di gereja. Suara. Ayo. Oke. Hari ini kita puji Tuhan, kita adik-adik Tuhan. Nyanyi. Kamu nyanyi. Ya, siap. Kamu nyanyi. Oke. Aku makan roti. Loh, yo aja. Loh, Mas Karyo. Loh, iya. Kamu kan main musik. Oh, aku sing musik. Ya, oke. Siap. Siap ya. Yo. Tapi sebelumnya kita mau sapa adik-adik yang di rumah. Iya. Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Pagi adik-adik. Apa kabarnya? Pasti sehat semua. Luar biasa. Ya. Berjumpa lagi di Sekolah Minggu GKJ Nusuan Surakarta. Nah, adik-adik, tidak bosan-bosannya, tidak bosan-bosannya terus. Nah, Kak Sindu sama Kak Ayu mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan dan melakukan apa Kak? 5M. Kesehatan 5M. Apa aja ya itu ya? 1. Menjaga jarak. Menjaga jarak, betul. 2. Memakai masker. Pakai masker ya, kalau bisa double ya kalau keluar rumah. Terus apa lagi yang ketiga? Mencuci tangan. Mencuci tangan, pakai air mengalir, pakai sabun atau pakai hand sanitizer ya sesering mungkin. Terus yang keempat apa Kak? Mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas, kalau nggak penting-penting nggak usah pergi, di rumah saja. Terus yang kelima? Apa coba ya? Menjauhi kerumunan. Nah, karena adik-adik belum divaksin, pastinya harus selalu makan makanan yang bergizi ya, supaya sehat semua. Oke, sekarang kita akan mulai sekolah minggu. Kita mau menyapa Tuhan. Adik-adik sudah siap semua? Sudah mandi? Sudah mandi, Kak? Sudah dong. Sudah mandi pastinya ya. Saatnya kita akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan memulai dengan memujikan selamat pagi Bapak. Kita pujikan bersama-sama.
baik, tunduk kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Oke? Silakan Kak Ayu. Ya adik-adik yang di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berterima kasih mulia, terima kasih atas berkat-Mu dan pertamu Tuhan untuk sepanjang kami menjalani aktivitas Tuhan. Dan saatnya kami kembali beribadah sekolah minggu Tuhan, supaya Engkau berkati acara ini berjalan lancar dari awal hingga akhir Tuhan. Dan nanti selesai juga Engkau tetap sertai kami Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tetap semangat ya, biar tambah semangat. Kita tetap kok Yesus dulu ya, oke, Kak ya. Siap. Tetap kok Yesus. 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 Yeah. Sekali lagi, tetap kok Yesus. 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 Yes. Wow. Nah, kalau gitu kan sudah ada gerakannya ya, Kak ya. Sudah berkeringat pastinya adik-adik ya. Jangan lupa berjemur ya, jangan lupa olahraga. Yuk. Kak Ayu, ini hari apa ya? Ini hari apa ya? Hari Minggu, Kak. Oh iya. Hari Minggu. Hari Minggu, kita sekolah Minggu. Kadang itu malah jadi lupa. Sering belajar di rumah, sampai lupa hari. Ya, ini hari Minggu. Adik-adik, yuk ingatkan teman-teman. Ajak ke sekolah Minggu, yuk. Yuk, semuanya yuk. Kita pujikan, ayo sekolah Minggu. Di WhatsApp ya, semuanya biar beribadah sekolah Minggu. Nah, saatnya kita akan nyatakan hukum kasih. Oke, siap-siap adik-adik, semua bangkit berdiri, yuk kita nyatakan hukum kasih. Yuk, berdiri-berdiri. Siap ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah,
itu adalah hukum kasih. Kita belajar melakukannya, mengasihi teman, mengasihi saudara, mengampuni teman, mengampuni saudara, bahkan yang berbuat jahat kepada kita. Oke? Kita mau belajar apa lagi ya, Kak ya? Kita mau belajar tentang kasih. Nah, tentang kasih yang mengampuni. Saatnya kita akan pujikan lagu KASIH. Yuk adik-adik bangkit berdiri lagi ya. Yang bisa gerakannya kita pujikan dengan semangat. Untuk berkat-Mu, berkat kesehatan yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat kami berada di keluarga kami. Semuanya itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu tentang mengampuni. Supaya kami bisa belajar mengampuni kepada sesama kami. Urapi kami dan berkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini harinya Tuhan. Halo adik-adik, kali ini jumpa lagi dengan aku, Mas Karyo. Mas Darmo. Bukanlah, itu kakak aku yang hari ini, itu Mas Karyo, bukan Mas Darmo. Tahu enggak bedanya Mas Darmo dan Mas Karyo? Kalau tahu, WA Kak Tri, nanti yang benar jawabannya tak kasih hadiah. Oke? Hari ini sudah lama, untuk sekian berapa bulan ya, kita enggak berjumpa sama adik-adik. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Rindu di dalam dada ini, pengen ketemu adik-adik. Apalagi kalau ingat adik-adik itu pas nyanyi,
Adarar pasukan berjalan, pasukan berkuda. Kalau pas acara lalalalalalo dor, sing ditembak mesti aku. Aku madebrene tembak dor, madebrene tembak dor, nemplak tembok dor. Tapi itu momen yang sangat merindukan. Apalagi Tuhan Yesus ya, tiap hari dia merindukan kita, merindukan Mas Karyo, merindukan adik-adik, merindukan Mas Darmo, dan sebagainya. Aduh, dan rasa rindu itu luar biasa hebat. Adik-adik setuju? Oh, sama sebelah kanan, tapi tidak usah kenal lewat. Set, sebelah kiri. Set. Mas Karyo, ingat aku punya coklat. Kalian mau punya coklat? Tak bagi ya? Sebentar, tak carinya dulu. Tadi aku simpan kok di atas lemari. Sebentar ya. Coklat, coklat. Coklatku mana? Kok tidak ada? Aduh. Perasaan tadi aku pagi punya coklat loh. Coklat satu, roti satu. Kusimpan di sana. Rencananya mau tak bagi itu adik-adik. Tapi enggak ada. Di mana ya? Apa aku lupa naruh ya? Dapat roti. Di mana sih? Dapat roti, dapat coklat. Habis sekolah minggu, lapar. Lihat di lemari ada roti sama coklat. Rezeki nomplok. Jadi mau? Mau deh coklatnya. Ini tadi aku dapat di lemari loh. Eh, yuk bukti. Ya, Mas Karyo. Itu ini dilihat tanda-tandanya, itu tanda. Coklat saya dan roti saya. Lo tahu dari mana? Stop, ini coklatnya. Stop. Kamu tadi panggil aku apa? Mas Karyo. Oh ya, betul. Boleh aku lihat? Enggak boleh. Ini tadi kan aku habis sekolah minggu toh. Terus biasanya kan ibu udah masak nih. Aku lihat di lemari, ternyata adanya roti sama coklat. Di lemari warna hijau. Rak nomor 3. Di bawah bantal. Di bawah guling. Di bawah spray. Itu punya aku. Loh kok bisa? Iya. Gak ada namanya loh, gak ada namanya Mas Karyo. Ini adanya ini, yuk bukti di sini sama ibu udah disiapin. Buktinya adalah aku tahu gimana menyimpannya. Gak ada namanya, ya aku ambil aja. Kembalikan rotiku itu sama coklatku. Gak mau, aku lapar ini. Lah kok gak mau gimana toh? Gak mau, ini aku mau makan. Oh, tadi aku lihat di situ gak ada yang punya, gak ada namanya, ya udah tak ambil aja. Aku mau ini makan. Ini nyebelin adik-adik. Kan enak nih. Masak rotiku sama coklatku diambil sama Ayu Bekti. Rotinya enak. Ayu Bekti. Pak, kamu mau? Bukan masalah mau. Kamu tahu enggak? Ini enak. Tempo hari. Kamu pergi sekolah. Kaos kakimu cuma pakai satu. Tahu enggak kenapa? Sek. Hari Rabu. Kamu disetra bu guru gara-gara hari pakai Rabu, kaos kaki satu. Aku harus sekolah. Ada upacara, tapi kaos kakiku nggak ketemu satu. Wah, tahu nggak kenapa? Kenapa? Yang satu tak sembunyiin. Tak dengdak-dengdak, klik-klik. Syukur, salahnya ngambil rotiku. Berarti kamu itu membales, toh? Iya, Nuh. Kalau gitu, kamu inget nggak? Apa? Waktu hari Jumat. Jumat, ada ya. Ada ekstra gambar. Iya. Kamu cari bukumu gambar nggak ada toh? Ada buku gambarnya, tapi begitu tak buka, semuanya sudah isi. Kamu tahu siapa yang gambarin itu? Nggak tahu. Aduh, kadunda, kleng kleng. Kamu sengaja gambari buku gambarku itu? Lah kamu ngambil kaos kakiku kok? Ya tak kerjain genti no. Buku gambarmu itu. Kamu tahu nggak? Aku mau makan coklat dulu. Hari Rabu. Hari Rabu lagi. Kamu berangkat sekolah. Dengan rambut yang rewok-rewok. Cari kejepit rambut dada. Oh, hilang itu semua. Iya. Kamu tahu kemana? Kamu lewat di depan banyak dibilang, oh singa lewat. Karena rambutmu enggak kau ikat. Aku malu banget itu. Kamu tahu enggak? Kenapa?
itu karena jepit rambutmu aku sembunyikan. Tak tinggal tinggal kling kling. Hari itu kamu syukurin. Kamu tuh sukanya gitu. Kamu yang mulai dulu. Ya nggak boleh dong. Karena kamu ambil itu dulu. Ya nggak bisa ini. Ya bisa kalau kamu nggak jahat sama aku juga nggak jahat sama kamu. Ya nggak bisa kamu sukanya gitu. Ya nggak bisa salahnya kamu mulai gitu. Dulu. Wah, kalau kamu nggak mulai nggak akan terjadi. Iki kita ngopo toh, kok tadi dari luar tuh aku dengar suara coklat, roti, kaos kaki, buku gambar. Kenapa toh? Ini loh dasar. Wes gak usah berantem, kudune kalian ki saling mengampuni. Mengampuni. Kalian duluan yang godain aku kok ini, jahil nih. Ya bukti. Betul yang disampaikan Mbak Asih. Betulnya gimana? Aku gak mudeng. Aku ingat cerita Bapak Yusuf. Bapak Yusuf. Dia yang dimasukkan ke lubang sumur. Oh iya iya iya. Ya kan? Yang dijual itu ya oleh, sama saudaranya. Ya, 11 saudaranya. Kemudian dia harus dipenjara 3 tahun. Dan setelah itu dia menjadi raja punya kesempatan untuk membalas dendam sakit hatinya. Harusnya ya? Iya. Dipanggilnya 11 saudaranya itu. Terus hubungannya kalau Mas Yusuf apa ini coklatnya? Coba perhatikan. Kalau Yusuf, nah Bapak Yusuf punya niat mau membalas 11 saudaranya yang datang karena dia seorang raja. Dia tinggal begini. Pengawal! Bawa 11 orang ini. Bawa masuk ke penjara. Karena 11 orang ini sudah membuang aku di sumur, sudah membuat aku di penjara 3 tahun. Oh, ya kan? Iya iya iya, ya benar juga ya. Tapi harusnya bisa ya. Tidak dilakukan oleh Bapak Yusuf. Betul. Tapi dia malah mengampuni. Saudaranya dipegangnya semua, ditanya bapaknya bagaimana dan dipeluk. Dipeluk. Iya. Enggak ada benci-bencinya gitu. Nggak ya? Enggak ada bencinya padahal sudah disakiti loh. Oh iya 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 iya. Apalagi? Apalagi? Tuhan Yesus. Oh iya iya. Iya kan? Betul, Tuhan Yesus itu baik banget itu. Kita sudah berdosa. Tapi kita masih diampuni. Masih diampuni. Coba bayangkan begini. Kalau kita yang berdosa saja diampuni, masa orang yang berbuat jahat kepada kita kita tidak mengampuni? Iya kan? Benar. Itu artinya kita jahat. Lah tapi kalau gitu kan dia merugikan aku. Nah, kalau kamu tadi kan jahilin aku jadi malu. Ini. Masa aku harus mengampuni? Ya nggak bisa dong, kan harus dibalas dong kayak gitu. Ini dong. Yang diperlukan kerendahan hati untuk memulai. Coba sekarang begini, kamu udah kesini. Caranya gimana Mas Tari? Kamu pukul aku. Pukul aja. Pelan nih. Ya pelan, ini perumpamaan. Ow. Nah, ketika aku dipukul, aku bisa balas. Ah, kamu bisa balas lagi. Nah, ya kan? Aku bisa balas lagi. Salah. Nah, saling membalas ini kan terus tidak berhenti. Harus ada yang menghentikan. Yang begituan itu adalah kerendahan hati dengan mengampuni. Coba kamu sekali lagi pukul aku. Aku mengampuni kamu. Tenang saja, aku tidak akan membalas. Loh. Aku jadi gak sakit ya, jadi dipukul lagi. Iya. Jadi kuncinya gimana Mas Karyo? Kuncinya kita harus punya kerendahan hati untuk seperti disampaikan seperti doa si tadi untuk mengampuni. Oh, supaya proses saling membalas-balas ini tadi berhenti, tidak seperti kita di awal. Oh, gitu. Jadi kalau kita disakiti, kita belajar merendahkan hati, untuk tidak membalas itu ya. Biar kita juga enggak. Betul. Cakel. Tapi ini dikembalikan punyaku. Jadi makan enak nih. Nanti ku bagi ya. Oke, siap. Nah, terus aku pengen coklatnya gimana? Enggak apa-apa. Ini kita bagi 3. Iya kan? Nah, kita iya, kita bagi 3. Kita makan bareng, Pak. Tenang, pasti kamu dapat. Doa C 1, Mas Karyo 1, kamu bungkuk ya. Dadah. Lah kok entok bungkus? Oh.
adik-adik GKJ. Nusuan, hari ini kita belajar tentang yang namanya mengampuni. 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 Kali ini, mengampuni. 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 Kalau ada seseorang yang berbuat tidak baik atau jahat kepada kita, kita tidak perlu membalas. Kenapa? Kalau kita membalas, maka proses ini tidak akan berhenti. Pukul, 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 dia akan berhenti. Tapi kita harus punya kerendahan hati supaya kita bisa belajar mengampuni. Seperti Tuhan Yesus, dia sudah mengampuni kita, rela berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kita, maka kita pun juga bisa mencontoh dari Tuhan Yesus mengampuni sesama kita. Nah, benar itu adik-adik. Ya, adik-adik, mari kita semua belajar mengampuni dengan kerendahan hati. Maaf ya. Maaf ya. Saya Mas Karmo. Saya Yubeti. Saya Ndo Ase. Selamat mengampuni. Nah, bagus sekali firmannya tadi ya, Kak ya. Belajar mengampuni. Ampuni dengan cara merendahkan hati. Merendahkan hati ya. Kita walaupun masih kecil, kita harus belajar mengampuni ya. Baik itu yang berbuat salah kepada kita, yang baik kepada kita, kita harus belajar mengampuni. Nah, jangan takut belajar berbuat baik. Oke, adik-adik, sekarang kita mau berbuat persembahan. Adik-adik harus siapkan dulu di rumah, kemudian serahkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu yang rumahnya dekat dengan kalian. Atau bisa ditransfer, nah, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kita akan nyatakan pengakuan iman rasuli. Yuk kita berdiri lagi ya. Adik-adik siap? Kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Satu, dua, tiga. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Maut. Pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita mau berdoa dulu, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah sekolah minggu online bersama GKJ Nusuan Surakarta. Kami percaya Tuhan hadir di setiap kami, Tuhan hadir di dalam hati adik-adik yang menyaksikan acara ini Tuhan, supaya bisa belajar berbuat baik, belajar mengampuni, belajar merendahkan hati, untuk bisa belajar mengampuni. Dan kami mau akhiri ibadah kami, kiranya Tuhan senantiasa menolong kami dan memberkati kami dengan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepada-Mu kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita mau tutup dengan salah satu lagu, Jangan Takut. Nah, adik-adik enggak boleh takut berbuat baik. Belajar berbuat baik ya, belajar mengampuni. Malaikat Allah menjaga kita dari segala
takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut adik-adik, belajar berbuat baik, belajar mengampuni. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.